kaki ayah lecet. Gara-gara nggak pakai kaos kaki, terus sepatunya ayah copot. Ayah ngojeknya nyeker. Enggak. Ayah pakai sendalnya Mang Soma. Oh, kirain nyeker. Tapi tadi pas ayah narik penumpang, sendal Mang Soma putus. Jadi ayah nyeker? Iya, sampai sekarang. Ayah beli kaos kaki baru? Ya iya, tubuh baru tuh, masih ada plastiknya. Diajak ngobrol malah pergi. Sebelah kaos kaki ayah udah ketemu. Kalau mau beli-beli, nelpon dulu. Kan sayang uangnya. Kenapa gak bilang, atuh? Ami! Ami! Mi! Ada apa? Ayam yang mau jual hilang. Bukan hilang, tapi Ami jual. Dijual kok gak bilang Api? Kan tadi pagi Api bilang, ini ayam udah gak produktif, jual aja. Makasih, sama-sama. Kok dibungkus? Iya. Gak makan di sini aja? Enggak. Mau makan baksonya di rumah? Iya. Makan di sini aja? Udah dikantongin. Buka lagi aja? Enggak. Aku mau makan bareng Api, Ami, sama adik aku. Aku pulang duluan ya. Yuk. Pengen banget bisa kayak Lionel Messi. Bisa nendang pakai kaki kiri. Bukan, mainnya jago kayak Lionel Messi. Messi mah waktu kecil gak mancing ikan. Tapi Messi waktu kecil dari keluarga sederhana. Sederhana, tapi di Argentina, bukan di Garut. Ah, pokoknya aku mau sering-sering latihan tendangan bebas. Kenapa? Kan biar jago kayak Lionel Messi. Messi mah jago gocekannya. Tendangan bebasnya juga jago, kayak gini nih. Messi mah, ancang-ancangnya nendang pakai kaki kiri atau sup? Aku kan pakai kaki kanannya. Orang kakinya lagi sakit malah diketawain. Makanya ke sekolah naik sepeda, jangan jalan kaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kotor. Tunggu aja, nanti juga nantinya keluar. Iya, Mang. Duduk aja nih. Kayaknya Nana masih siap-siap. Gak apa-apa, Mang. Berdiri aja. Duduk aja nih. Belum dipel ini lantainya. Oh, ya udah. Ada apa tuh? Kayak Kiki. Lihat yuk. Ayo. Kamu Ki. Kamu kenapa? Katanya tadi lagi ngebut. Hampir mau nabrak tiang listrik. Terus ngehindar, terus jatuh. Kaki kamu kenapa Ki?
kakinya keseleo. Makanya ke sekolah jalan kaki, jangan naik sepeda. Sekarang di sini? Iya. Kenapa gak di tempat yang kemarin? Di tempat kemarin cuma dapat satu ikan. Memangnya di sini bakal dapat berapa ikan? Siapa tahu bisa dapat semuanya. Ya udah, sini aku tancepin. Sanaan, Pin. Oke. Sanaan lagi, Hin. Oke. Tetap gak bisa. Itu tanahnya terlalu lembek. Sini, biar aku aja. Tuh kan bisa. Ya. Ya. Terusin atuh ngomongnya. Bisma, kamu baru keluar? Iya, tadi ambil dulu kaos kaki. Oh, ya udah tuh lanjutin lagi ngomongnya. Malah masuk lagi. Kamu mondar-mandir terus? Nah, si Bisma ketinggalan ya. Mau ngomong apa? Minta uang ya. Kan biasanya juga kalau minta uang mah sama ibu. Kalau ayah kasih, nanti double atuh. Bukan buat uang jajan, tapi buat beli sepatu. Sepatu kamu masih bagus. Sepatu bola, buat pertandingan. Bukannya kemarin pertandingannya? Itu pertandingan persahabatan. Kalau perlombaan minggu depan. Ya udah, nanti ayah beliin. Tapi yang bekas ya. Yang penting ada kardus, mulus, kelihatan kayak baru. Itu mah sama aja tuh baru. Udah cepetan, nanti kesiangan sekolahnya. Alhamdulillah, ayah dapat orderan. Emang rezeki buat beli sepatu bola kamu? Alhamdulillah. Ya. Apalagi? Tas Bisma. Astagfirullahaladzim, Bisma. Baru juga ayah dapat satu orderan, kamu udah minta beli tas baru? Enggak, tas Bisma ketinggalan di kamar. Bisma udah pakai sepatu. Kalau masuk, Bisma takut dimarahin sama ibu. Bisa meren. Ya udah, nanti ayah ambilin tasnya di dalam. Banget perutnya. Iya, Mi. Biasanya gak kayak gini. Wajar, kadang head hari pertama emang sakit banget. Yang penting gak sampai demam. Iya. Tapi mual-mual sampai mau muntah gak? Enggak. Tapi perut Nana kram. Sakit banget. Ya udah, gak usah sekolah dulu. Nanti Ami izinin ke Bu Yana. Iya, Mi. Ami mau beli teh dulu. Nanti Ami bikinin teh panas. Iya, Mi. Makasih. Udah lebih dari 10 menit. Ya ampun, kenapa nggak manggil? Biasanya juga kan Nana keluar sendiri. Iya, tapi sekarang Nana perutnya lagi sakit. Hari pertama haid. Oh, jadi nggak sekolah?
Enggak, nanti tolong izinin ke Bu Yana ya. Iya, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stop, stop, stop. Rp12.000 ya, Kang? Bentar. Iya, Teh. Makasih. Sama-sama. Bocor.